Atenti, papá. Dale vos. Dulu atau ke hutannya? Komodo aja, Pak. Soalnya banyak pengunjung. Oh iya, sebelum ramai. Ji. Ini sulit butuh kita mau foto bareng sama dia. Soalnya kan dia masih takut-takut. Thank you.
Oke, jadi ini selamat siang ya, selamat datang di Taman Pulau Komodo, khususnya di Pulau Komodo. Jadi Bapak Ibu ada di lokasi namanya Loh Liang. Loh Liang ini terdiri dari bahasa orang sini. Loh adalah teluk, liang adalah sarang atau lubang komodo. Jadi awalnya tadi Bapak Ibu datang dari kapal, sekarang kuenya sudah ada di Benih Wantamo. Jadi sekarang masih juga bisa lakukan untuk dijalani di dalam hutannya. Kalau liang ini masih dipending, soalnya bukan pending kenapa. Satu, jalannya belum diberesin juga. Dan kedua, di sini belum ada apa ya, berita acara yang mau dibuka jalannya, jalurnya. Jadi yang sudah ada yang biasanya yang hijau di biru ini ya. Tapi tadinya setelah kita jumpai komodo di posisi ini, soalnya komodo ini sangat sulit untuk dijumpai di dalam hutan karena komodonya berbisi. Sekarang sudah standarnya, awalnya mau musim kawin, jadi badannya ngumpet semua Pak. Iya, soalnya kan dari cewek berjatang ini kan satu diperbanding tiga, jadi gimana ceweknya itu jalan pasti cowok juga mencari berebut ya, berebut Pak. Jadi ada di mana? Komodo kita itu sekarang ibu ada di sini, jadi mungkin kita langsung ke poin komodonya saja, atau ibu nanti mau dalam ke hutan dulu nggak apa-apa, tetap saya lain ini. Tapi saya awalnya saya bawa ke komodo dulu, soalnya komodo ini tidak lama bu, dia paling lama 10-15 menit. Puta-puta stoi benih, karena kejar waktu melau di Hanwalik ya. Kalau bisa sama aja cari muter juga, kalau misalnya nggak dapat, mendingan langsung ke komodo. Iya. Intinya yang penting dapat lihat komodo. Soalnya mata doa kejar waktu, masih ada pulau lain. Komodo aja dulu. Tapi tidak masalah sih, saya takutnya nggak dapat pulau yang lain. Saya sih yang penting lihat komodonya. Sama aja sih, muter lihat komodonya dulu aja. Muter atau langsung dulu? Langsung aja dulu. Pak, jelasin dulu Pak. Jelasin dulu. Yang boleh nggak bolehnya apa nih komodo? Ada sedikit juga regulasinya di sini. Jadi terima kasih Bapak juga, tidak apa-apa saya lihat ini si panjang dalam. Keduanya botol minumannya kalau kosong tolong dipulangin. Yang ketiganya jaga jarak sama komodo. Jaga jarak tuh berapa meter Pak? Itu 4-5 meter Pak. Tapi tripnya binatangnya selalu dibodohi kita Pak. Kenapa saya mengatakan demikian? Selalu kita jumpa itu komodo dengan posisi yang ketiduran, kemalasan, kebodohan. Jadi jangan sampai kita lengah. Dikiranya kita ini binatang hidup atau bagaimana komodonya. Semakin dekat, akhirnya sudah binatang ini awalnya meloncat, kemudian melari. Dan kecepatan binatang ini 16-20 km per jam kecepatannya. Jadi, tapi binatang ini bukan melakukan juga manusia untuk mengejar. Tidak pernah salah, saya orang sini Pak, lahir di sini, tapi tidak pernah kami melakukan, bahkan juga ada anak-anak kami juga kampung juga sana itu tidak pernah melakukan kayak gitu ya, apa yang kita bayangkan. Tapi kayaknya kita siap ya, kalau kita sudah tahu binatang ini berbahaya, ngapain kita melakukan untuk memegang atau mendekati. Ya cukup aja lah 4-5 meter itu lumayan Pak. Ya kalau mau foto bareng juga bisa. Jadi begitu. Kalau mau foto saya sama komodonya bisa? Bisa. Tapi bisa, jarak 4-5 meter itu? 4-5 meter, tekniknya kita ngambil gambar aja Pak. Oh iya. Nanti kalau saya bisa bantu Pak, ya mudah-mudahan kita beruntung kita dapat komodonya. Oke, mungkin kita lanjut ke komodonya dulu atau ke hutannya ya? Komodonya dulu aja Pak, soalnya banyak pengunjung. Oh iya, sebelum ramai. Wah, cepet. Kita lupa, diteriakin aja Pak. Wah, bungkus. Bismillah
aja di sana. Nanti terbalik lagi, kita yang takut, bukan dia lagi. Ini sulit, kita mau foto bareng sama dia, soalnya kan dia masih takut.